juga memanfaatkan teras ya teman-teman, karena sayang sekali ada teras tapi tidak kita manfaatkan untuk tanaman. Assalamualaikum teman-teman pecinta tanaman, kembali lagi di channel saya Devi Adina. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Kali ini saya akan memperlihatkan kebun saya yang kecil. Jadi walaupun teman-teman punya tanah yang kecil, tapi kita masih bisa menanam. Langsung saja kita lihat kebun saya. Ayo. Tanaman saya hanya berukuran 3x3, tapi saya sangat suka menanam dan begini jadinya. Kita bisa membuat rak-rak seperti ini. Ini hanya saya membeli batang kayu, lalu kasih penyangga dan jadi seperti ini. Saya juga membuat vertical garden yang saya isi dengan anggrek dan tanaman lainnya. Lumayan ya, bisa menyita tempat. Lalu kita juga bisa memanfaatkan pohon mangga seperti ini. Bisa dicantang di sini. Kita juga bisa menempel-nempel anggrek di bawah.
memanfaatkan batang pohon yang sudah mati buat menanam anggrek seperti ini. Kita taruh di atas di pot, lalu di semen ya teman-teman, agar tidak mudah goyah dan roboh. Saya juga membuat rak-rak minimalis seperti ini. Ini kami membuat sendiri, hanya membeli papan kayu seperti ini. Ini hanya satu papan ini seharga Rp12.000 teman-teman. Lalu kami letakkan untuk pot-pot seperti ini. Kita bisa mendesain sendiri. Ini saya membuat dengan rak, lalu ini ya, dengan gantungan-gantungan seperti ini bisa dibantu. Kita juga harus menempatkan tanaman sesuai dengan pencahayaan. Karena di sini kalau siang sangat panas, lalu saya taruh sansevieria di sini. Saya juga ini ya, di sini juga ada rak lagi. Juga memanfaatkan teras ya teman-teman, karena sayang sekali ada teras tapi tidak kita manfaatkan untuk tanaman. Di sini saya letakkan rak yang kami buat sendiri dengan modal yang sangat terjangkau. Sama ini papan kayu ini seharga Rp12.000 satu papannya. 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 papan. Penyangga ini masih sekitar 10 ribuan ya teman-teman. Jadi dengan modal sekitarnya 150 bisa menjadi rak seperti ini. Saya taruh di teras. Saya juga memanfaatkan ini ya, tempat seperti ini saya taruh rak. Lalu kita juga bisa menggantung tanaman seperti ini. Selain itu, saya juga memanfaatkan pagar rumah. Kita bisa tempel tanaman seperti ini. Saya menggunakan pot tempel yang saya ikat dengan kawat. Kita juga bisa memanfaatkan barang-barang bekas seperti botol bekas. Kita tempel di pagar ini. Lalu kita juga bisa memanfaatkan ini. Apa ini namanya ya, saka. Saka kita tempel tanaman sendiri. Dan juga saya juga memanfaatkan tembok ini ya teman-teman. Masih saka saya gantung di atas seperti ini. Kita bisa memanfaatkan tembok-tembok kosong ya teman-teman. Ini saya menggunakan rantai besi kita bisa dapatkan di toko-toko bangunan. Saya tempel, lalu saya tempel-tempel anggrek seperti ini. Lalu untuk sebagai hiasan, kita bisa membuat papan seperti ini. Kita gambar sendiri, lalu kita warnai sendiri. Sekian teman-teman video dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.